بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مبصر رحمه الله تعالى: وألا ونفع في علوم شدارين آمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقطعناهم dan kami bagi-bagi mereka. Farraqnahum, kami pecahkan akan mereka. Bani Israel, ya, orang Bani Israel dipecah menjadi beberapa golongan, kelompok umat sebelum zamannya Sayyidina Muhammad SAW. Fil ardi, di muka bumi ini, umaman, menjadi beberapa umat, firqan, beberapa golongan. Minhum salihuna, di antara mereka ada orang-orang yang soleh. Jadi ada orang Bani Israel yang soleh. Wa minhum nasun duna zalika, dan di antara mereka ada lagi orang-orang yang selain demikian itu. Al-Kufaru, itu ada yang kafir. Ini bacanya Kufaru Ropa, kenapa? Dari mana? Ya. Dari pengertian ya. Nasun wa minhum nasun duna dalika. Penafsiran di situ. Ada yang kafir, ada yang fasik. Al-Kufaru wal-Fasiqun. Jadi ada yang soleh, ada yang kafir, ada yang fasik. Orang Bani Israel. Sebenarnya kita pun begitu. Kita orang Muslim juga terbagi-bagi. Ada yang soleh, ada yang fasik. Bahkan ada yang munafik, walaupun munafiknya amali, bukan i'tiqadi. Kita termasuk bagian yang mana? Berusahalah kita termasuk bagian yang soleh. Dengan berusaha soleh. Wa balawnahum bil hasanati wa sayyati la'allahum yarji'un. Wabalaunahum, dan kami uji mereka bil hasanati, dengan segala kebaikan. Bin ni'ami, dengan nikmatnya. Jadi kita dikasih nikmat, itu ujian. Dikasih badan sehat, ujian. Jangan sampai enggak lulus dari ujian badan sehat. Jangan sampai lupa diri dengan badan sehat, nikmat. Banyak orang yang lupa, dikasih badan sehat, lupa diri. Duit banyak, ujian. Jangan sampai lupa diri, duit banyak. Jangan sampai lupa diri. Banyak orang tuh lupa diri, ini duit banyak, senang, lupa diri.
Makanya ada mayoritas minoritas. Umumnya minoritas kuat. Kenapa? Karena dia dalam kewaspadaan. Kalau minoritas, wah ini kadang lemah. Kenapa? Merasa di atas. Kita selalu waspada seperti itu. Pinter, cerdas, ini juga kita harus waspada. Itu nikmat dari Allah. Jangan lupa diri. Apa? Sombong. Jangan lupa. Ujian itu. Ini seperti ini kita juga nih. Ini kita pesantren gratis. Hati-hati. Ujian dikasih nikmat sama Allah, dikasih kita sarana gratis. Jangan lupa diri. Pandailah kita bersyukur, berterima kasih. Dikasih duit banyak, pandailah kita bersyukur. Dikasih paras cantik, paras ganteng, pandailah bersyukur. Duit banyak, pandailah bersyukur. Keadaan nikmat, pandailah bersyukur. Ingat, kadang kita lupa diri. Jangan sampai lupa kita. Kenapa? Karena kalau lagi sedang nikmat, enak, itu dalilnya banyak. Apa kata dia? Berkah gua. Bilang gitu. Gua berkah. Lihat, duit gua banyak. Lihat, pengikut gua banyak. Lupa. Ya. Jangan sampai lupa. Apalagi ada yang nasihatin kita, jangan sampai lupa. Wasayyi'ati, dan keburukan. An-nikoma, siksaan. Jadi siksaan juga keburukan itu juga diuji. Kalau ini ketahuan dah, kalau ini mah dikasih susah, ya ini ketahuan nih mah. Dikasih bodoh, ketahuan ini mah. Miskin, sakit, ketahuan ini. Banyak orang yang sadar yang ini mah. Tapi kalau dikasih kaya, banyak orang yang lupa. Dikasih pinter, cerdas, cantik, ganteng, luas, banyak orang yang lupa. Enak, banyak yang lupa. Kadang hidup itu perlu kita dalam keadaan sakit, sempit, susah, capek. Biar apa? Biar nanti kita ke depannya bisa menjadi nikmat senang. Kejepit. Kadang kita perlu keadaan kejepit. Karena dengan keadaan kejepit itu bisa mengingatkan kita. Kalau keadaan senang, kadang kita lupa. Keluarga kaya, kadang kita lupa. Babanya kaya, emaknya kaya, anaknya kadang lupa. Banyak yang begitu. Babanya kaya, emaknya kaya, anaknya kadang lupa. Lupa diri, bersenang-senang. Jangan sampai. Orang tuanya berhasil, dia dari susah terus sampai berhasil. Ada juga orang kaya, turunan kaya ada. Kaya pengusaha, babanya pengusaha, emaknya pengusaha, anaknya jadi pengusaha lagi. Ada yang begitu.
Tapi ada orang kaya, bawa emaknya kaya, tapi dari susah. Anaknya lupa diri. Jangan sampai kita seperti ini. Bapak, bapak, saya, ibu, ibu, saya. Saya dulu, ibu saya, orang tua saya punya mobil, saya disuruh pakai, saya nggak mau. Kalau saya ngomongnya masih kecil, sampai sekarang juga begitu. Kalau punya emang mau pakai, tapi kalau punya emak nggak mau pakai. Begitu. Punya saya, punya saya. Punya orang tua, punya orang tua. Jadi jangan kita ngandalin orang tua. Kalau pengen sukses begitu. Dari orang tua enggak bakal kagak. Warisan dari orang tua enggak bakal kagak. Jangan dipikirin. Mau kita di mana, mau kita bagaimana, itu bakal dapat. Jangan dipikirin warisan mah. Dan jangan mengharapkan itu. Diri kita aja pikirin. Bagaimana kita supaya berhasil. Jadi enggak pernah kita sunyi daripada ujian. Pasti akan ada ujian. Maka oleh karenanya waspada, waspada, dan waspada. Ini kamu belajar juga selalu diuji. Jangan bilang kagak ada ujiannya. Makanya banyak orang di tengah jalan, di tengah studinya berhenti. Kenapa? Enggak lulus ujian. Apalagi di masa-masa semester kelas 2, semester 3, semester 4, semester 2, itu masa-masa ujian. Terusin jangan, terusin jangan. Kuliah pun begitu sama. Ujian. Enggak ada ujian. Ntar keluar dari sini udah merasa pinter, ujian lagi tuh merasa pinter. Sombong. Enggak pernah selesai. Sepanjang kita masih ada di dunia ini, ujian terus berjalan kepada kita. Makanya gunakanlah ilmu untuk bersikap kita. Pakai ilmunya, dengarkan pesan-pesan guru kita. Gunakan, amalkan pesan-pesan beliau. Ingat terus. Karena guru kita itu adalah sufara, delegasi yang Allah kirimkan buat kita, itu bahasa Sarah Hikam. Begitu. Guru itu adalah delegasi yang Allah kirimkan buat kita. Maka patuhi saran-sarannya, petunjuk-petunjuknya. Harus bagaimana, harus bagaimana. Kalau begini, begini. Kalau begitu, ya begitu. Biar apa? Biar selamat. Ya, jadi orang Yahudi diuji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kita juga sama, diuji juga. Enggak ada yang enggak diuji. Jadi ketika ujian, sadar kita ini ujian. Jadi kalau ini ujian harus bagaimana? Harus selamat. Harus lulus. Walaupun pahit, ikutin aja. Walaupun getir. Ujian sifatnya getir. Sifatnya getir. Tahu getir enggak? Getir banget, enggak enak banget. Sifatnya, tapi sementara. Sebentar, kayak kamu ini pesantren, sebentar. Bila mana kamu matang di sini, insya Allah entar di luar bisa menyikapi semua persoalan.
tumpahkan semua kesungguhanmu. Tumpahkan semua kesungguhan. Jangan ikutin kata nafsu, ikutin kata ilmu. Harus bagaimana yang benar. Ini ayat, satu ayat tapi sangat luar biasa, memberikan nasihat buat kita. Bahwasanya orang Bani Israel dibagi menjadi dua kelompok. Kalau sini dua nih, ya. Dua kelompok, ada yang saleh. Ya, dalam Al-Quran ini ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Kemudian mereka diuji dengan kebaikan dan keburukan. Kita ambil hikmahnya, kita pun begitu. Dibagi-bagi, ada yang saleh, ada yang enggak saleh. Kemudian kita pun diuji, enggak ada yang enggak diuji. Yang paling susah menghadapi ujian itu yang senang. Kenapa? Karena yang senang itu banyak jatah-jatah nafsu. Ya, itu paling susah diuji dengan senang. Mana? Kaya, itu paling susah diuji di situ. Duitnya banyak, cerdas, pinter, pengikutnya banyak, itu paling susah diuji di situ. Banyak orang yang enggak lulus. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus. Amin ya. Sampai sini aja dulu. Wallahu a'lam.